buat sahabat semua, sebelum kita lanjut membahas tentang Haiku pada berkata kelancaran sama angka baiknya nih yang baru saja bergabung di channel Bang Mimin, yuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, tujuannya agar tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya dari channel ini. So, kembali lagi ke Haiku Founder Packet seperti tim pencari berita Bang Mimin yang mengabarkan ya. Sudah bertemu dengan Haiku pada Packet dan pertanyaan ini mewakili semua para fans tentunya. Dan di sini tim pencari berita kami menanyakan kepada Haiku Pater Pattern, gimana nih mbak, para fan udah kangen nih ingin melihat mbak kembali bersama dengan Rangga Azhar. Sejak pulang dari Bajo, ya mbak Haiku sudah tidak pernah lagi nih bersama Rangga Azhar, gimana nih pendapat mbak Haiku. Dan di sini Haiku Pater Pattern pun menjawab dengan simple ya, jawaban Haiku Pater Pattern, ih kepo deh kalian ya. Ucap Haiku Founder Packet, saya dan Rangga Azhar baik-baik saja, tidak ada satu kurang apapun. Ucap Haiku Founder Packet. Kalau masalah kami berdua dengan Rangga Azhar tidak bersama, tanya aja deh dengan Rangga Azhar. Ucapnya. Nah, itulah jawaban simpel dari Haiku Founder Packet. Jadi buat sahabat semua, bukan berarti mereka tidak bersama itu hubungan mereka retak seperti diisukan atau gosip-gosip miring ya. Jadi mereka tetap baik-baik saja. Dan seperti yang kita lihat nih di klip berikut ini ya, tampak Haiku Pater Pattern happy-happy aja, begitu juga Rangga Azhar. Jadi intinya keduanya ini lagi sibuk sama-sama mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Nah ini kita lihat di sini ya, ini Haiku Pater Pattern sedang bercanda dengan adiknya tersayang. Ya, bersama temannya ini di imigrasi. Disini juga kita lihat Azhar happy ya dengan nama barunya. Terbaik disini Azhar bukan asing bermain game. Dan kita lihat juga disini mimik wajah Rangga Azhar tetap biasa saja dan happy aja ya. Tidak ada tanda-tanda kecewa tetap cinta. Nah jadi buat Mama Kece, kita doakan ada kita juga berangkat.